Hai, welcome to Skin Dewi Channel. Aku Rinda dan hari ini aku akan share anti-aging skincare rutin untuk jenis kulit berminyak. Kalau kalian punya jenis kulit ini, stay tune sampai akhir video ya. Produk pertama adalah Bamboo Cleansing Oil. Selalu mulai skincare rutin kamu dengan double cleansing. Di Skin Dewi, Bamboo Cleansing Oil adalah first cleanser berbahan dasar minyak atau oil-based yang bisa mengangkat kotoran yang oil-soluble seperti minyak berlebih, sisa makeup, dan sunscreen. Gak hanya mengangkat kotoran, Bamboo Cleansing Oil juga mengandung bambu fiber yang bisa mengangkat sel kulit mati dengan lembut. Jadi semacam gentle exfoliation gitu, sehingga bisa membersihkan sampai ke dalam pori-pori. Meski kulit kalian berminyak, double cleansing dengan cleansing oil itu penting banget. Karena jenis kotoran yang bisa diangkat oleh cleansing oil ini bisa jadi luput oleh second cleanser seperti facial foam atau facial wash. Jadi hasilnya kulit kalian gak bersinar maksimal deh. Setelah first cleanser, lanjut ke second cleanser yaitu Hazelnut Balancing Cleansing Milk. Pembersih dengan tekstur yang milky ini adalah second cleanser ya, meskipun dia nggak berbusa seperti facial wash pada umumnya. Tapi dia ini tetap efektif untuk mengangkat kotoran yang water soluble seperti keringat atau polusi. Hazelnut Balancing Cleansing Milk ini mengandung hazelnut oil dan witch hazel water yang bisa membantu mengontrol produksi minyak. Jadi, walaupun kulit kita berminyak, yang harus dilakukan adalah mengontrol produksi minyaknya, bukan menghilangkan minyaknya 100% ya. Satu tips buat kamu, Hazelnut Balancing Cleansing Milk ini dibilas dengan air ya, bukan dilap dengan tisu atau kapas, agar tidak meninggalkan sisa-sisa kotoran di kulit wajah. Dan jangan kaget juga kalau dia nggak berbusa, karena formulanya memang soapless. Meski demikian, dia tetap efektif untuk mengangkat kotoran di kulit wajah kita. Hasilnya, kulit bersih tapi tetap terasa lembab dan lembut. Nah, setelah wajah kita bersih, jangan lupa untuk mengembalikan hidrasi ke kulit dengan Ginkgo Biloba Hydrating Serum. Meskipun namanya hydrating, jangan khawatir dulu. Karena walaupun kulit kita berminyak, hidrasi dan kelembapan kulit tetap harus dijaga. Di saat kulit kita dehidrasi atau kurang kelembapan, kulit kita malah akan memproduksi lebih banyak minyak, sehingga kelihatannya lebih oily. Tapi, kalau hidrasi dan kelembapannya seimbang, produksi minyaknya pun lama-lama akan terkontrol. Tekstur ginkgo serum ini juga ringan banget dan gampang meresap, jadi tetap nyaman di kulit. Fun fact, Ginkgo Biloba Hydrating Serum ini juga bisa dipakai di kulit tubuh loh. Kandungan ginkgo biloba di dalam serum ini bekerja sebagai antioksidan yang mampu menjaga kekencangan kulit. Koenzim Q10-nya mampu membantu memudarkan kerutan dan mengatasi tanda penuaan dini. Hibiscus ekstraknya mampu menjaga elastisitas kulit. Setelah ginkgo serum, berikan kelembapan dengan Temulawak Balancing Facial Emulsion. Ini pelembab yang cocok banget buat kulit berminyak dan acne prone, karena dia teksturnya ringan dan juga mampu mengontrol produksi minyak di wajah. Pelembab ini diperkaya dengan temulawak, kunyit, dan tea tree oil yang memiliki sifat antibakteri, willow's bark yang kaya akan kandungan salisilik asid untuk melawan jerawat, serta witch hazel water yang mampu membantu improve tampilan pori-pori. Itu dia tadi produk-produk anti-aging Skin Dewi yang cocok untuk kulit berminyak. Penuaan memang merupakan sebuah proses alami yang pasti dialami oleh siapa saja. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kulit supaya bisa aging gracefully.
Kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja tanya di komen atau kalian juga bisa DM di Instagram @skindewi untuk konsultasi gratis. Jangan lupa follow juga ya. Kalau tips dalam video ini membantu kalian, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kamu yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video-video Skin Dewi selanjutnya. See you on our next video!